Naninya mama aku filosofinya dulu kapainya tempat batanya, kapulangnya tempat berita, memberi berita-berita yang enak-enak. Kalau ada berita yang buruk, malah ditelusuri, malahan dicari kebenarannya. Kalau ada sanksinya nanti itu di kemupakatan pula. Dikenal sebagai kota Tabuik, kota Pariaman memiliki sejumlah objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan masyarakatnya. Nah, ternyata kelembagaan adat juga berperan dalam penentuan lokasi wisata. Saya mendengar informasi bahwa nilai musyawarah masih dijaga betul untuk bisa menentukan lokasi wisata layak atau tidak dikembangkan. Seperti apa sebenarnya mekanismenya dan bagaimana nilai adat berpadu untuk bisa mengembangkan potensi di Pariaman? Yuk kita jelajahi. Kabut tipis tengah menyelimuti langit kota Pariaman, sebuah kota yang dahulu pernah menjadi pintu masuk perdagangan antar daerah di Samudra Hindia ke Sumatera. Salah satu titik penting di pantai barat Sumatera, selain Aceh dan Barus. Inilah kota kelahiran Muhammad Saleh Datuk Rangkayo Basa, seorang tokoh perdagangan bagi orang Minang di seantero Nusantara. Di salah satu sudut kota Pariaman, peninggalannya masih bisa kita jumpai. Jejeran bangunan toko berusia puluhan tahun dengan tulisan Arab di dinding bagian atasnya. Selain itu, terdapat juga rumah gadang, tempat tinggal Muhammad Saleh dulu. Pilar-pilar kokoh dan ornamen di langit-langit bagian teras menjadi pemandangan khas yang saya lihat. Muhammad Saleh Datuk Rangkayo, sosok saudagar paling kaya di pantai barat Sumatera, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Saudagar Muslim yang berhasil membangun usaha sendiri berkat kegigihannya. Kemapanannya semakin terlihat saat Saleh mendirikan perusahaan Handel Maskapai Pariaman tahun 1901. Rumahnya kini dihuni generasi penerusnya yang mewarisi nilai-nilai perjuangan orang Minang dalam dunia perdagangan. Di Pariaman, aktivitas perdagangan era kini saya dapati saat ke bagian pesisir. Jejeran warung-warung kuliner menjadi potret sosial ekonomi masyarakat Pariaman yang mengandalkan pariwisata sebagai penopang hidupnya. Dijuluki sebagai kota pantai karena dianugerahi garis pantai sepanjang 12 km, masyarakat dan pemerintah menganggap ini sebagai peluang jika dikelola dengan baik. Data BPS tahun 2019 menunjukkan kunjungan wisatawan ke kota Pariaman pada tahun 2018 sekitar 3,3 juta jiwa. Istimewanya, pengelolaan kawasan pariwisata di Pariaman tak terlepas dari kelembagaan adat. Saya dapat informasi bahwa di Pariaman ini untuk penentuan lokasi wisata ataupun kawasan wisata melibatkan kelembagaan adat. Seperti apa sebenarnya peran kelembagaan adat dalam penentuan kawasan wisata di Pariaman? Memang dari dulu kita di Pariaman ini kita menerapkan sistem musyawarah.
Jadi apapun yang akan kita bikin di suatu lokasi, kita musyawarahkan terlebih dahulu. Kita undang seluruh elemen masyarakat, nenek mamanya, unsur pemerintah desanya, kelurahannya, dan juga kecamatannya. Jadi kita sosialisasikan terlebih dahulu bahwa di sini kita akan mengadakan rencana lokasi wisata. Ya, jadi setelah kita diskusi, kita memperoleh masukan-masukan dari mereka, baru kita sinkronkan dengan perencanaan dari pemerintah kota tentang rencana pembuatan lokasi wisata tersebut. Sekiranya misalnya pertimbangan atau perencana dari pihak pemerintahan gitu tidak diterima oleh kelembagaan adat, apa yang akan dilakukan? Itu tidak terjadi di Pariaman. Kenapa? Waktu menyusun perencanaan pun kita sudah melibatkan masyarakat terlebih dahulu. Jadi di dalam apa itu, di dalam report code tersendiri, kita dalam penyusunan report code itu kita melibatkan lembaga adat. Namanya Lembaga Adat Alam Minangkabau, Elkam. Kita minta masukan-masukan dari beliau. Di pinggir dermaga, kapal-kapal penumpang sudah bersender menunggu giliran. Mereka hendak menyeberang ke salah satu objek wisata kota Pariaman, Pulau Angsa Duo. Pulau yang terlihat samar dari seberang pantai Gandoriah, pemirsa. Hingga tahun 2018, tercatat ada 22 lokasi objek wisata kota Pariaman tersebar di 4 kecamatan. Saya menuju ke salah satu desa wisata pesisir kota Pariaman, Desa Apar namanya. Satu-satunya desa perwakilan Sumatera Barat yang masuk nominasi Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa tahun 2019. Apar adalah satu dari 4 desa di Kecamatan Pariaman Utara yang memiliki status tanah nagari. Potensi lahannya berada di bawah wewenang kerapatan adat nagari. Lahan tersebut meliputi pantai, hutan pinus, talau atau talago, mangrove, dan konservasi penyu. Petitih Bule Aya Dek Pembuluh, Bule Kato Dek Mufakat, yang berarti bulat air karena pembuluh, bulat kata karena musyawarah mufakat, masih berlaku di desa ini. Ada kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah desa, kota, bahkan pemuda saat penetapan batasan wilayah pengembangan wisata di sini. Ninik Mama atau orang yang dituakan berperan memberi masukan dalam penetapan batasan wilayah dan perjanjian yang harus disepakati. Kalau untuk penetapan wisata Desa Apar ini, ceritanya kemarin seperti apa sih, Pak? Itu kesepakatan masyarakat dengan Nyak Mama dan pemuka-pemuka adat waktu itu sepakat menyerahkan tanah wilayah ini kepada Pemko dijadikan desa wisata dengan syarat masyarakat Simpang Apar diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan di sepanjang pantai Simpang Apar ini untuk menambah ekonomi masyarakat. Satu kali rapat sudah diizinkan oleh masyarakat. Adakah sanksi, Pak, yang ditetapkan juga disepakatin di awal? Misalnya nih, ke depannya ketika itu dijalankan, ternyata ada pelanggaran. Apa sanksinya? Oh, sanksinya dikembalikan kepada desa lagi. Dampaknya apa yang dirasakan? Masyarakat itu malahan bersyukur karena sudah bertambah penghasilannya tiap hari. Kan sudah memohon supaya pelestarian hutan mangrove ini supaya lebih bagus daripada yang sudah-sudah, tolong bikinkan
tanggul air itu sehingga dari dasar hutan mangrove ini tidak kekeringan. Saya mulai menjelajahi salah satu destinasi wisata Desa Apar, yaitu hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Desa Apar terdata sekitar 10 hektar. Di tahun 2010, hutan mangrove sempat berstatus kritis karena ulah tangan-tangan yang ingin merusak kawasan hutan. Sejak adanya gerakan individu dan kelompok pegiat lingkungan beserta pemerintah yang melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanaman bibit, hutan mangrove kembali rimbun. Hasilnya hingga tahun 2018, sekitar 30.000 bibit sudah memenuhi kawasan hutan mangrove. Untuk menikmati keindahan dan suasana di kawasan hutan, sudah disediakan jalan berpondasi beton yang dibangun melalui bantuan CSR Pertamina. Selain memudahkan pengunjung yang ingin melihat lebih dekat pohon mangrove, jalur ini juga menjadi spot foto menarik yang kini sedang digandrungi kalangan milenial. Penetapan hutan mangrove sebagai destinasi desa wisata Apar memberi pengaruh semakin terjaganya habitat awal biota laut ini. Masyarakat mulai menjaga hutan dengan tidak merusak atau melakukan penebangan. Mereka sadar jika mangrove hilang akan berdampak pada kelangsungan hidup dan potensi pariwisata pesisir mereka. Badan usaha milik desa sebagai pengelola juga sudah membuat program wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan buah pemikiran dari pemangku adat setempat. Jadi seluruh kawasan wisata yang ada di Desa Apar itu sepenuhnya dikelola oleh BUMDes. Jadi masyarakat yang kayak berjualan di sini itu yang milik pribadi nggak ada. Jadi kita melakukan pengelolaan seperti warung-warung itu ya. Kan kita fasilitasi semuanya pedagang ini. Kayak pengelolaan warungnya, pengelolaan sampah, pokoknya seluruh lah yang ada di sini. Kita kan sekarang ada hutan mangrove. Selain kita ada hutan mangrove, kita ada juga buah mangrove-nya. Jadi salah satu tumbuhan yang ada di hutan mangrove ini bisa dikonsumsi. Seperti buah bogem, kalau bahasa sini buah mambang nama orang. Jadi buah itu salah satu masyarakat kita bisa mengolahnya. Jadi kita rangkul, gimana kita fasilitasi masyarakat ini untuk memproduksi sampai pengurusan izin. Mungkin sekarang lagi pengurusan proses, minggu besok keluar, kita produksi massal. Kita itu bukan merangkul dari BUMDes saja, kita merangkul dari masyarakat setempat, gimana kita mengubah itu manage masyarakat tentang wisata kan. Kita merangkul dari pemuda yang itu dikomandoi oleh Karang Taruna itu. Dan kita juga merangkul dari nenek mama. Jadi bukan pemuda-pemudi aja yang kita rangkul. Jadi seluruh lapisan masyarakat yang bisa diajak untuk mengembangkan desa wisata kita. Mungkin kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Gimana pengelolaan dari BUMDes ini kepada wisata kita. Tujuannya kan utama kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat BUMDes ini diri kan. Jadi nanti besok kan itu kan ada distribusi dari BUMDes, biaya masuk, biaya parkir, sama biaya mungkin yang lain-lain kegiatan kita di dalam. Itu yang diutamakan yang ada di dalam itu dari masyarakat, bukan dari pihak luar. Oke, kalau gitu Bang, kita sekarang sudah boleh menjelajahi wisata ya, Apar sini. Ya, kita jalan. Wilayah pesisir Desa Apar termasuk kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Destinasi lain yang berhubungan dengan kegiatan konservasi adalah tempat yang akan saya tuju ini, pemirsa. Penangkaran penyu.
Jaraknya cukup berdekatan dengan spot wisata hutan mangrove. Pengunjung yang akan menyusuri tempat penangkaran harus membayar uang masuk senilai Rp2.000 saja per orangnya. Oke, terima kasih, Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Pariaman yang merupakan leading sektor sumber daya perikanan dan masyarakat pesisir, tahun 2013 dibentuklah unit pelaksana teknis di bidang konservasi penyu. Lalu sejak 2014, pengelolaan sudah ditangani sepenuhnya oleh DKP Provinsi Sumatera Barat. Salah satu sarana penangkaran adalah ruang karantina. Ada belasan penyu yang ditempatkan di masing-masing bak karantina, pemirsa. Salah satu jenis penyu yang ditemukan dan ditempatkan di ruangan ini adalah penyu sisik, seperti yang saya lihat ini. Penyu berparuh tajam dan runcing yang memiliki sisik tumpang tindih menyerupai ikan. Menurut Badan Konservasi Dunia UCN, penyu sisik tergolong spesies penyu yang sangat terancam punah. Saya juga bisa melihat dua jenis penyu lainnya, yaitu penyu hijau dan penyu lekang. Penyu yang dibesarkan di sini, di samping untuk menjaga kelestarian penyu, juga menjadi sarana edukasi dan pengamatan. Penangkaran penyu sejatinya lebih dahulu ada dibanding destinasi wisata yang lain di Desa Apar. Sama halnya dengan hutan mangrove, rekam jejak berdirinya UPTD ini juga tidak terlepas dari kemitraan dengan masyarakat setempat. Ya, kerjasama kita antara aparat desa sama aparat pemerintah dari konservasi, dari DKP Perikan, Dinas Kelautan dan Perikanan gitu ya. Kita harus sosialisasi dulu, bermusyawarah dulu. Jadi apa yang mau dikerjakan kita saling membutuhkan gitu. Termasuk juga dengan kelembagaan adat. Iya, termasuk dengan kelembagaan adat itu termasuk itu. Jadi sampai terjadilah perbentukan UPT ya. Bentuk untuk PT, di situ kita baru personal kita lancar, dan kita promosikan gimana tentang penyu, kita sosialisasikan, terus kita kasih buku-buku ke sekolah, kita kasih tahu, kita edukasikan di sini semuanya. Bentuk konservasi penyu yang dilakukan apa saja di sini? Penyu yang ada kita temui sini memang kadang ada dua, kadang ada tiga, itu kan jarang kita temui. Jadi tetap fokusnya kayak penanaman terumbu karang, mangrove, itu tetap kita tuh pembersihan sampah. Penyu-penyu itu harus steril itu dari yang mengganggu habitatnya gitu ya. Jadi saling-saling menjaga masyarakat ini pun ketika dapat penyu atau telur penyu gitu ya di pulau-pulau akan mengganggu, dia akan membawa telur itu ke sini. Atau dia bisa menelpon kita di sini, ini ada telur penyu Pak, gimana Pak daripada diambil orang, apakah perlu kita bawa ke konservasi? Nah, pasti saya sebagai mitra konservasi kita juga gitu. Saling menjaga, saling membutuhkan. Ya kita tetap memberi jasa untuk mereka. Bagian yang ngatur lokasi di sini. Jadi penanganan ininya juga Pak. Iya. Perjalanan saya berlanjut ke ruang inkubasi peneluran penyu. Disinilah ruang penyelamatan bagi telur-telur penyu yang akan menetas. Induk penyu bertelur dalam siklus 2 hingga 4 tahun sekali dan akan datang ke pantai 4 hingga 7 kali untuk meletakkan ratusan butir telurnya di dalam pasir yang digali. Adanya unit penangkaran telur di Desa Apar ini menjadi salah satu solusi
agar masyarakat menjadi mitra penyelamat jika menemukan telur penyu di pantai lepas, khususnya pesisir kota Pariaman. Telurnya yang kita dapat dari masyarakat, jadi kita pindahkan ke pasir yang semi alami dari konservasi kita. Jadi dalam-dalam sih telurnya? Dalam-dalam sini telurnya ada sekitar, ada sekitar 100, ada yang 90 butir itu. Jadi selama penetasan, proses penetasannya di sini kan itu sampai 50-60 hari, 2 bulan kurang. Dari tempat penanaman telur buatan, anak penyu atau yang disebut tukik setelah menetas akan sendirinya berjalan ke area kolam yang sudah disediakan. Setelah beberapa waktu dipindahkan ke bak-bak penampungan tukik yang siap dilepas. Sesuai aturan PAD, 75% telur menetas akan dilepas ke laut, sementara 25% dirawat di UPTD. Pengunjung yang berniat melakukan pelepasan tukik harus membayar Rp5.000 per tukiknya. Kali ini, saya akan melepas sejumlah tukik berjenis penyu hijau ke pantai yang berada tepat di seberang UPTD. Senang rasanya punya pengalaman bisa mengantarkan satwa migran ini ke habitatnya. Kita tidak boleh terlena untuk memegang tukik lama-lama, pemirsa, karena akan mengancam keselamatannya. Penyu akan selalu kembali ke tempat ia ditetaskan. Karenanya, kita semua berperan menjaga baik-baik keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir. Masyarakat Kota Pariaman masih menerapkan nilai arif musyawarah sebagai perisai pengembangan wisata daerahnya. Saling bahu-membahu yang berujung pada terjaganya ekosistem dan bertumbuhnya nilai ekonomi masyarakat. Ya, sebagai makhluk yang punya rasa, memang seyogianya manusia hidup saling berdampingan dengan sesama dan juga alamnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.